Pembuatan keripik nitelo. Beli lan gas anu iki. Rencana mau beli keripik nitelo keripik yang paling nikmat di Purwokerto. Perempatan kilometer terbagi karena terkenal bisa ya itu ada notaris di bidang tol dan sebelahnya ada gang masuk ke keripik nitik. Betul ini dengan senggol ke arah keripik nitik. Ini sudah sampai di halamannya keripik nitik. Oh, baunya udah bau krik. Jurul banyak nanti orang keton. Proses mana proses pembuatan keripik nitelo nih. Wow, ternyata dilepasin dulu ini sama ibunya. Terus dirajang-rajang bagian rajang goreng ini. Wajahnya banyak banget jebule. Nah ini yang sudah matang, itu yang baru dicelupin. Empat lima luar biasa sudah digoreng. Kemudian dikemas. Pengemasan keripik nitelo. Ya, kiriman ke Jakarta ini lur. Seberang produksi keripiknya nih maksimalnya satu hari berapa nih bos? Wah satu hari aku ya sampai 1000. 1000 bungkus. Ya, berarti bisa apa model kilo berarti bukan bungkus ya? Enggak bungkus. Bungkus ya? Bungkus ya dari bahan bakunya, dari bahan baku mentah itu ya sampai 4000. 4000 ya? 4000 bungkus satu bungkusnya isinya 3 lapis. 3 lapis ya? Iya. Produk sendiri ya bos ya? Produk sendiri semua. Oh, mantap nih pokoknya keripik nitik. Ya ini pulangnya lewat sini lur. Yang agak ombak jalannya. Bukannya pasar Moke lur, nanti ke situ depan jalan Jenderal Sudirman ke depan pasar Moke.